Halo Sobat BKN, kali ini BKNpedia akan sedikit mengulas tradisi potong jari suku Dani. Suku Dani merupakan suku tanah Papua yang mendiami pedalaman wilayah Pegunungan Tengah dan Lembah Baliem. Suku ini terdiri dari dua kelompok etnis, yaitu Wita dan Waya. Suku Dani melakukan tradisi potong jari sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Jika ada satu anggota keluarga yang meninggal, maka akan dipotong satu jari. Sebagian besar yang melakukan ini merupakan wanita. Namun, tidak hanya para wanita saja, para pria biasanya tidak melakukan potong jari, melainkan memotong kulit telinganya. Makna ritual potong jari dipercaya agar roh tetap mendiami rumah Honai sampai luka potongan itu sembuh. Meskipun terbilang mengerikan dan unik, tradisi ini sudah jarang sekali dilakukan. Tentunya dari semua itu kita dapat mengambil beberapa hal positif. Kita belajar untuk menghormati keberagaman, kebersamaan, dan kerukunan. Salam budaya. Kalian mau tahu ulasan apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya.